Kadang-kadang sering foto itu foto kita langsung. Kata-kata manusia itu kan melihat kita orang ini kan. Cakap tak jujur, lambok ada tuik pun lah. Kan, bukan semua tuik. Cakap tak jujur, jadi kadang-kadang dia lupa. Tak, tambah wadiki kita lah ni lah. Kan, yang itu kat di jalan dengan orang kotil. Kan, kita semua manusia yang banyak kelemahan. Tapi sebelah saya yang kata-kata yang tu, kenyang kita orang pun. Kenyang kita orang kita rujuk kepada yang maksud yang tidak ada kesalahan pada kita. Kita tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita. Allah Ta'ala mulia kan? Allah Ta'ala sehingga kan Allah Ta'ala sebut sampai boleh duduk darah tak semua makhluk boleh juga duduk dan ada makhluk yang Allah Ta'ala duduk di darah saja lalu tak lebih lalu tak lebih kita lempak kami masuk dalam sungai dengan berukur lah kasi yang dimakan tadi berukur dalam sungai memang bukan tempat dia bukan tempat dia kita berukur ikan nanti jalan manusia nanti kita boleh dibangkitkan kita akan disertakan bersama dengan imam-imam kita.
Kita tak tahu ke mana, mengantuk ke, ngesot ke, jangan menunggu apa-apa, kita
itulah dia golongan yang dikatakan dia akan seru bersama dengan pimpinannya, seru bersama dengan orang yang menjadi ketua kepada mereka. Ini kita semua sekali kita akan menjadi sumber terjadi, kita akan berada di bawah liwat nanti di bawah panji-panji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah ada yang itu. Nah itu di antara matlamat dalam kita berjuang. Itu di antara ramuan mereka yang istiqomah, ramuan mereka yang boleh tegar walaupun kena ujian yang macam-macam. Bukan begitu pula pandangan yang tadi berkata Syafi'i. Nah kata Imam Syafi'i pandangan yang ketiga ini kata dia qawlu ba'di ahli ilmi, kata-kata dari sebahagian ahli ilmi yang dikutip oleh Syafi'i yang dikatakan iman ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada kitabul ladzi unzila 'ala nabiyyihi. Merujuk kepada kitab wahyu yang diturunkan kepada nabi mereka. Nah, jadi kita nanti kita akan berkumpul mengikut kita beriman di sini tak kok. Bukan zaman dulu, itu zaman Nabi Muhammad, dia berkumpul bersama dengan pengikut-pengikut yang beriman dengan kita tahu. Kita tahu. Maka itu bersama dengan golongan itu. Ada orang yang dia menjadi orang yang beriman dan kita kecil, ada duduk dulu. Ada orang pula dia duduk bersama dengan kita satu. Kita akan berada di dalam kelompok yang beriman dengan wahyu Allah. Kita berkumpulan. Kita akan berada bersama dengan grup yang bersama-sama berjuang dan wahyu Allah dari kita berkumpulan di kain. Jadi itu pandangan daripada pada satu ini menyatakan pandangan yang ketiga ini ada didukung oleh Imam itu menjadi Al-Qadari. Imam itu menjadi Al-Qadari di pandangan ini menyatakan bahwa kita nanti kita akan diseru, kita akan dipanggil bersama dengan siapa, bersama dengan golongan yang itu kita kenal yang diberikan. Dan pandangan yang keempat kata si pandangan ini, Syafi'i menyatakan bahwa yang menjadi apa namanya kita kata kelompok atau tema pada perkumpulan kita nanti ialah kita akan diseru dengan apa? Nadzurullah qawmin biman ya'tamu nabi. Kita akan dipanggil, kita akan diseru dari golongan kita bersama dengan golongan yang menjadi pemimpin kepada kita semasa kita. Dan kata Syafi'i ini adalah akhir kul akhbar kata dia. Syafi'i kata apa yang keempat ini bagi dia. Bagi dia inilah yang paling zahir, yang paling jelas. Yang paling nampak realitinya pada ini. Yaitu manusia akan tergolong bersama dengan pimpinan-pimpinan mereka yang mana Syafi'i kata orang beriman al-mu'minuna sayusyaru ma'a nabiyyihim wa anbiya'ihim para rasul ini, dia akan tergolong bersama dengan rasul-rasul dan juga bersama dengan nabi yang dia beriman dengan. Bukan mungkin dia akan tergolong bersama dengan para nabi dan rasul yang menjadi intan. Ada kata dia, golongan yang tidak seperti mana golongan yang beriman, golongan kufar, golongan kafir, golongan yang tidak bersama dengan orang beriman nanti, dia akan bersama dengan pimpinan dia, bersama dengan siapa yang dia ketua masa dia ketua, sama ada dunia ini dia tua kepada siapa, dia tua kepada ajaran pragmatis, dia tua ajaran apa, liberal, dia tua pimpinan dia siapa, pimpinan dia orang yang ikut apa ni pluralis, dia ikut pimpinan siapa, dia ikut kepada sekularis, dia akan tergolong bersama dengan pimpinan pimpinan kita. Golongan sama dengan yang golongan ini. Jadi kita cek, kita balik kepada diri kita, kita ikut siapa? Bukan hari ini kita ikut siapa? Siapa yang menjadi pedoman kepada dia dalam hidup ini? Siapa pimpinan dia? Di dalam hidup ada sebuah pimpinan dia, pimpinan yang disebut sebagai Karl Marx, Lenin dan seumpama dengannya. Ada pimpinan yang mengikut apa yang tinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada
sekarang ini kita tengok. Kita tengok hari ini. Manusia tanpa pucuk yang benar, tanpa pucuk yang benar, boleh menukar kita punya kesimpulan. Boleh tukar kita punya kita. Kita dibang. Kita dibang berkuat di mana yang Allah Ta'ala sebut dalam suatu Allah. Sa'asrif akhari yang dikatakan baru tapi abdi wa ibn haq wa iya wa kulla ayat ilahi ibn wa iya wa sabila kushkila yang tak dikutu sabila wa iya wa sabila wa iya yang tak dikutu sabila. Ini yang kita risau. Kita risau Allah. Kita risau ada orang yang Allah Ta'ala akan palingkan. Allah Ta'ala akan palingkan pandangan dan juga perhatiannya daripada ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan manusia di sini ini, tetapi Allah Ta'ala palingkan ini. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Falamma zaru azabullahu kulluhum. Mereka kena, maka mereka dapat mengkhianatkan nasib kepada kejabat mereka yang kita bimbangin. Kenapa orang dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah dia yang akan baru mati arti di bawah ini pada orang yang sombong di atas muka bumi ini tanpa kebenaran. Maknanya dia ikut, dia bukan ikut kebenaran. Dia ikut apa? Allah Ta'ala sebut tadi. Kalau dia melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat tanda-tanda kebenaran kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lari tak ada sakit. Dia tak ambil kebenaran itu sebagai jalan hidup dia. Dia tak ambil. Dan kalau dia tengok jalan yang rusak, jalan yang membawa, kita kena bimbingan kepada dia, lari tak ada sakit. Kita bagi hujah kepada manusia. Kita bagi dalil, kita bagi nas, kita bagi ayat. Lari tak ada sakit. Wa iya rasabi dan wa iya tak ada sakit. Dan dia nampak jalan-jalan hidup yang pilih. Dia pilih jalan. Macam hari ini berdua, macam hari ini orang yang mendakwa tentang Dr. Yusuf Borodowi membenarkan tentang taat dulu berginang-ginang. Dia mengikut kata-kata Yusuf Borodowi, Dr. Yusuf Borodowi. Betul ini ketika ujah yang ini, itu persoalannya. Adakah Dr. Yusuf Borodowi membolehkan taat dulu dengan waktu secara mutlak itu saja? Dan ujah ini di antara ujah yang diakui oleh penolong-penolongan yang menyelidik. Sedangkan tanpa rujuk kepada hujah yang rusuh, hujah yang memberi bimbingan, tengok hati, baca hati, kata-kata dia, tengok hati.